Allah katakan fa idza ja'atis sakhah dalam surat Al-Abasa. Apabila datang teriakan pekekan, maksudnya hari kiamat sangsakala yang ditiup oleh Israfil. Dalam surat yang lain fa idza ja'atit tammatul kubra. Surat An-Nazi'at. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burzatil jahimu liman yara. Hari itu baru ingat manusia apa yang telah dia lakukan di dunia. Segala dosa hadir dalam ingatannya. Kelalaian-kelalaian hadir di ingatannya. Wa burzatil jahimu liman yara. Diperlihatkanlah neraka jahim bagi orang yang senang melihat. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas wa athara al-hayata ad-dunya dan lebih gila dengan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Sungguhnya neraka jahimlah tempatnya. Kita dilalaikan oleh selalu menumpuk dan menumpuk, ingin menumpuk kekayaan. Seakan-akan hidup kita di dunia ini akan selamanya. Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan oleh suka menumpuk-numpuk harta sampai kalian masuk ke dalam kubur. Dalam ayat lain, wailu likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Neraka wailah bagi orang yang suka mengumpat dan mengoceh. Yang kerjanya alladhi jama'a malan wa 'addadah, yang kerjanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya akan membuat dia kekal di dunia ini.